Tolong jangan samakan apa yang Timbalan Speaker buat kemarin dan hari ini. Kemarin berhak untuk membangkitkan sesuatu perkara yang memang penting melibatkan kedaulatan negara. Tetapi Timbalan Speaker masih telah membuat keputusan terus untuk menggantungkan beliau. Hari ini, Pasir Salak bangun mengeluarkan kenyataan yang kurang sopan dan seksis tanpa diundang. Beliau yang sebenarnya melakukan provokasi beberapa kali diulangi. Jadi jangan samakan. Namun demikian, Timbalan Speaker saya minta maaflah. Tak berani untuk hantar dia keluar. Persoalannya kenapa? Macam mana kita ingin pertahankan martabatkan wanita kalau di Dewan ini Timbalan Speaker boleh benarkan perkara itu berlaku di depan mata dan takut ambil tindakan? Adakah sebab Pasir Salak ini adalah daripada UMNO? Saya minta penjelasan. Dan Kota Belud daripada Parti Warisan. Baik, terima kasih.